Jumpa lagi dengan kami, Kabar Indonesia Timur. Kali ini saudara kita akan membahas tentang Monumen Gong Perdamaian Dunia yang ada di Maluku, Ambon. Maluku dan Ambon memiliki potensi wisata menarik yang dapat Anda kunjungi. Wisata alam, kuliner, sejarah, budaya, dan religi. Selain menyimpan sejuta wisata alam yang tidak ada habisnya untuk dijelajahi, Maluku juga menyimpan wisata sejarah yang tidak ada habisnya untuk dipelajari. Bahkan banyak wisata sejarah yang hilang ditelan bumi, tanpa menyisakan bekas sedikit pun yang terlihat. Hanya informasi dari mulut ke mulut yang menjadi saksi sejarah. Berjalan waktu, beberapa sejarah di Maluku tersebut seakan tidak pernah terjadi karena tidak meninggalkan bukti yang bisa terlihat secara fisik atau berupa tulisan. Maka dari itu, pemerintah Maluku membangun sebuah pertanda atas sejarah yang pernah terjadi agar generasi Maluku dan semua bangsa bisa mengetahui fakta yang terjadi di balik tanda tersebut, yakni Monumen Gong Perdamaian Dunia. Siapa sangka, di balik keindahan Maluku sebagai destinasi wisata yang menyuguhkan keindahan alam seperti Pantai Ora, Pulau Bair, dan yang ada di Pulau Ambon seperti Nusa Telu, Air Terjun, Walmenahu, Pantai Lia, Pantai Natsepa, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Maluku pernah terjadi sebuah tragedi yang sampai sekarang masih diingat oleh warganya. Bahkan tidak jarang warganya yang masih ketakutan dan bersedih jika mengingat kembali masa itu. Gong Perdamaian pertama kali diciptakan oleh M.R. Joyoto Suntani selaku Presiden The World Peace Committee yang diklaim memiliki 202 negara anggota. Dikutip dari solopost.com, Senin 10 Agustus 2020. Joyoto mengatakan The World Peace Committee dibentuk pada 7 Maret 1997 di Basel, Swiss. The World Peace Committee didirikan untuk menciptakan satu peradaban bumi. Semua makhluk bumi adalah satu keluarga yang saling menyayangi. Gong Perdamaian yang telah dibangun di Indonesia seperti Gong Perdamaian di Jepara, Gong Perdamaian di Bali, Gong Perdamaian di Palu, Gong Perdamaian di Singkawang, Gong Perdamaian di Ambon, dan lain-lain. Gong Perdamaian ini bertujuan sebagai simbol perdamaian agar tidak lagi ada perang, konflik, SARA, terorisme, dan lain-lain sebagainya. Monumen Gong Perdamaian di Ambon ini adalah yang ke-39. Berdirinya Gong ini memiliki makna cerita tersendiri bagi warga Ambon, sekaligus menjadi saksi bisu tragedi kemanusiaan umat beragama di Ambon ketika itu. Memperhatikan ukiran dua bunga menjadi simbol yang menggemakan betapa indahnya perdamaian, persaudaraan yang tidak mengenal batas negara, kerukunan yang diajarkan pada setiap agama. Diharapkan umat manusia menyadari dirinya merupakan satu keluarga yang tidak dipisahkan sekat agama, suku, bangsa, ideologi, atau pemisah lainnya. Makna pilar berjumlah 4 berdiri melengkung menaungi gong raksasa, seakan ingin mengatakan perdamaian harus dilindungi dan dipertahankan. Warga Ambon sudah membuktikan alamnya yang indah, nikmat dipandang serta kerukunan, sekaligus mahalnya perjuangan mempertahankan perdamaian. Kerusuhan konflik sosial yang sia-sia adalah bukti betapa mahal tidak mudahnya mempertahankan keharmonisan. Gong Perdamaian Dunia di Ambon dibangun untuk mengenang peristiwa yang terjadi di Ambon tepat pada tahun 1999. Konflik yang bernuansa SARA ini menjadi sebuah tragedi tersendiri bagi Indonesia, khususnya warga Ambon. Konflik ini menelan kurang lebih hampir 5.000 nyawa. Awal dari Perang Ambon bermula dengan permasalahan sederhana, yang kemudian menyulutkan amarah yang berakhir dengan pertikaian agama atau SARA. Saling menyerang antara warga, kelurahan, kampung, dengan parang dan tombak, serta senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah pun dibakar, ratusan rumah hancur, fasilitas umum hingga tempat-tempat ibadah Islam dan Kristen dibakar dan dirusak. Akibat konflik ini, banyak warga terluka, merambat ke beberapa wilayah di kota Ambon, hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Setelah kejadian tersebut, pemerintah berusaha melakukan pemulihan kehidupan di Ambon. Salah satunya dengan mendirikan Gong Perdamaian. Gong
ini diharapkan dapat membawa kedamaian di seluruh negeri, khususnya di wilayah Ambon. Diharapkan warga Ambon dapat belajar dari sejarah yang ada dengan mengunjungi gong ini dan dapat hidup dengan damai. Ingat sekarang, semenjak berakhirnya Perang Ambon, daerahnya secara perlahan mulai dipulihkan. Dengan kesadaran penuh dari rakyat Ambon, sejarah Perang Ambon ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi daerah Indonesia lainnya untuk tidak mudah terpancing yang dapat berujung pada perang panjang, apalagi sampai melakukan perang pembunuhan karena menjadi korban tidak hanya pelaku tetapi juga orang lain yang tidak bersalah, bahkan anak-anak yang tidak tahu masalah pun menjadi korbannya. Demikian sedikit ulasan mengenai gong perdamaian dunia yang berdiri di kota Ambon. Dan untuk Anda yang akan mengunjungi Ambon, jangan lupa mampir untuk melihat gong perdamaian ini yang terletak di depan kantor gubernur Provinsi Maluku. Demikian kabar berita dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.